Halo guys, welcome back here to my channel. Ketemu lagi dengan Cindy aja. Kok Cindy aja? Iya dong, sekarang aku gak sendiri lagi guys, aku bersama Siapa? Ayo. Imam Akbar. Oke guys, kali ini kami bakal buat konten sesuai permintaan pemirsa. Pemirsa subscriberku, yaitu tips hubungan langgeng. Banyak yang minta? Banyak. Gak banyak banget sih, cuman 3 atau 4 orang. Sebenarnya dari dulu sih udah lama banget komen orang tuh, tapi baru sekarang sempatnya buatnya guys. Menurut abang, emang kita hubungan kita langgeng? Lumayan, udah berapa tahun? Udah 4 guys, 4. Mau masuk 5. Wow! Gimana lagi, dia aku tuh setia guys. Oke, sekarang kita mulai dulu dari Bang Imamnya. Menurut abang gimana hubungan, tips hubungan langgeng? Maksudnya? Ya gimana ya, kayak abang kenapa kok bisa langgeng sama Cindy? Poin-poin apa aja yang membuat abang tuh bisa langgeng sama Cindy? Misalnya kayak percaya satu sama lain, atau sering berkomunikasi, atau kayak mana lah. Ya itulah salah satunya, saling terbuka, jujur. Terbuka kayak mana nih? Ya maksudnya gak ada yang dirahasiakan. Nah iya kan? Kau jaga selalu hatimu. Itu ya, ya. Kan? Ya kami memang gak ada rahasia-rahasia guys. Kayak terbuka aja, plong aja gitu. Apa lagi ya? Saling jujur. Emang abang jujur? Penghinaan mah. Iya dia jujur banget guys, aku yang sering berdusta. Terus? Apalagi? Itulah. Apalagi ya, apa menurut apa? Kalau menurut Cindy ya guys, kalau tips hubungan langgeng itu sering komunikasi. Karena guys, kalau aku mah, tipe aku kalau nggak dikomunikasi, nanti nggak dikasih kabar seharian, aku tuh bakal isi otakku tuh cemburu, marah-marah. Memang merang. Mana ada, sini baik mah. Kalau menurut Cindy sih gitu, betul juga apa yang dibilang sama Bang Imam tadi, saling percaya, jujur. Karena jujur itu baik dalam hubungan. Ya. Terus apa lagi ya? Kalau sama Cindy setia. Setia tuh pasti ya kan guys. Jangan sampai ada yang selingkuh-selingkuh, terus chat-chatan sama orang lain. Chat-chatan boleh, tapi jangan isi chatannya tuh tentang percintaan. Ya, Bang. Iya. Boleh. Aku itu aja sih. Tuh, apa lagi ya? Ya cuman itu sih, guys. Kalau menurut aku, menurut abang ada tambahan? Kalau aku sih, no. Enggak ada. Itu aja. Iya. Yakin itu aja. Kalau menurut kalian gimana, guys? Kalau menurut kami cuman itu aja sih poin-poin kami supaya hubungan langgeng. Intinya tuh mah saat misalnya ada perempuan yang marah, laki-laki nggak boleh ikutan marah juga. Kalau nanti saling marah, maka nanti bakalan cekcok jadinya, kayak berantem hebat tuh. Nanti pasti ujung-ujungnya tuh kan kalau wanita biasanya putus, bilang kata-kata putus. Ah itu nggak boleh dong guys, karena kalau kita terlalu sering katakan putus, laki-laki ini lama-lama muak deh guys. Nah nanti diiyain aja tuh. Pernah tuh Cindy tuh ngomong-ngomong putus tuh guys, langsung marah abang ini. Memang abang Imamnya jarang marah sih, tapi kalau sekali marah tuh cameh kita guys. Mana ada pemberang? Iya abang pemberangnya.
ada. Dia marahnya tuh memang gak dinampainya guys, tapi kayak ngambok. Nada. Iya. Bilangin orang bilangin orang pengambok, apa pengambok jonyo? Ada tuh. Iya nyo. Mana ada? Iya, bang tuh pengambok mah guys. Kalau abang mah misalnya Cindy marah, kan nih buat teman-teman sekalian. Kalau konsep dari Bang Imam nih, kalau Cindy marah abang kayak mana? Laki-laki kepada seorang wanita yang lagi marah di dalam sebuah hubungan, apa yang abang lakukan? Dengarin aja. Iya. Tuh? Soalnya kalau dia we tambah berapi-apinya we. Kadang kalau wanita nih mah bang, kalau diam aja mah tandanya tuh kayak pasrah aja dia. Kayak ah sudahlah gitu. Kepikiran wanita kan kayak gitu sama laki-laki kalau diam aja. Nanti kalau udah berhenti marahnya baru ngomong. Ya kan guys? Iya, soalnya kalau orang marah biasanya itu enggak dirinya asli. Enggak dirinya asli, jadi hantu dong. Iya, maksudnya dikendalikan oleh amarah, apa namanya ya? Dikendalikan setan lah ibaratnya. Dikendalikan kurang setan. Lebih. Iya kurang sih. Lebih, kurang lebih. Iya. 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 Ya. Jadi kayak gitu aja, enggak ada gitu. Abang pernah mah kalau Cindy marah, abang umbu. Banyak kayak abang. Emang iya mah. Kalau Cindy marah mah guys, diumbunya tuh mah. Sampai telepon VC sampai beberapa kali enggak ada Cindy jawab, tetap di teleponnya juga. Iyanya. Iya. Jadi gitu guys, kalau abang gak ada gitu nanya-nanya sama Cindy. Nanya apa? Kalau misalnya abang marah gitu loh. Iya jawab lah. Ah, jadi nanya sendiri. Tanyain lah. Iya. Apa tadi? Ada pula nanya. Tidak, kalau iya kalau marah. Terus abang marah nih. Ya kan? Ya. Marah. Aku marah. Sayang. Diriku datang. Jangan kasar-kasar lagi. Dengarlah. Apa? Siapa? Apa-apa, coba lah. Ya. Apa tentang apa reaksi tanggapan? Dari adek. Dari adek. Ya. Kenapa? Jadi mah guys, kalau Bang Imam marah mah Cindy malah Cindy buat dia tambah marah. Karena dia tuh jarang marah guys, paling kan kalau marah tuh sebentar. Nanti di VC dah langsung meleleh aja hatinya tuh mah. Iya mah guys, kalau Bang Imam marah tuh mah sebentarnya. Dia tuh memang hatinya tuh entah kayak terbuat dari apa? Lembek, jadi murah meleleh. Ngerti enggak sih guys, kalau marah tuh sebentarnya, enggak lama-lama, enggak sama kayak kita perempuan nih doh. Enggak tahu lah ya kalau pacar kalian kalau misalnya marah sama kalian entah makin menjadi marahnya entah kayak mana, enggak tahu Cindy doh. Yang pastinya mah kalau Bang Imam nih marah sebentar cuman guys. Karena dia tuh memang takut kehilangan Cindy. Ya, bilangnya ya. PD mana? Jadi guys, kita aja tips hubungan langgeng dari kami. Jadi apa yang pertama tadi apa, Bang? Itu. Apa? Itu. Nah, apa itu? Yang pertama saling percaya satu sama lain. Yang kedua, komunikasi. Komunikasi kayak apa sih kalimatnya, Bang? Apa namanya? Sering telepon kalau jauh misalnya. Terus kasih kabar. Ya. Itulah minimal. Pokoknya
sering komunikasi, jangan sampai putus komunikasi. Terus yang ketiga, setia. Bukan setiap ada setiap lingkungan ada ya, tapi memang setia, selalu setia. Kok di lingkungan setia? Iya, setia. Tikungan, setia. Oh ya, tikungan, setiap tikungan ada, bukan gitu ya guys, tapi setia. Yang dikatakan setia itu yang memang satu aja gitu, jangan ada yang lain. Dan jangan sampai berkomunikasi dengan cowok-cowok lain, karena kalau kalian udah berkomunikasi sama cowok-cowok lain, nanti kalian bakal suka sama cowok lain dan akhirnya kalian tidak peduli dengan pacar kalian sendiri. Terus yang keempat, tadi bang? apa tadi? Enggak, untuk soundnya. Oh, ada nanti soundnya kita download. Apa yang download ya? Ya. Tuh, pagi. Apa yang keempat tadi bang? Peti. Ah lupa. Ya, ya itu nak cuma tiga ya kan guys, cuma tiga itunya menurut kami. Pokoknya saling menjaga aja. Menjaga apa? Menjaga hubungan. Tidak ada yang mengakhiri itu aja. Iya. Jangan macam-macam kan guys. Ya soalnya mah agak curiga juga aku nih sama Bang Imam nih. Nggak boleh curiga-curiga dong guys. Itu nggak bisa hubungan langgeng tuh dong. Tadi tipsnya percaya, tuh curiga lo Pak Acar. Ya itulah guys, dah itu aja tips dari kami. Besok-besok kami mau buat tips apa lagi ya? Bang, besok kita buat tips LDR lagi ya. Okay guys, thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. Di atas. Bye bye. Nah. Nah.